Iya. Tentunya hampir di semua batu ada kualitas-kualitas pilihan. Pastinya. Halo Bang Satria. Siap. Oke, gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Saya tegur sapa dulu buat sahabat Namno Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya Satria Andika di lantai 1 blok AKS nomor 90. Oke, siap. Udah lama nih Bang ya, kita enggak ini lagi apa untuk promosi batu nih, untuk update batu permata lagi nih yang di tempatnya Bang Satria nih. Iya. Oke, untuk koleksi-koleksinya udah banyak ini ya. Sudah banyak. Baru nih ya. Jadi yang kita tunjukkan sebagian aja, sebagian khususnya bebatuan Bacan, Garut, dan lain-lain. Ini sebagai contoh aja, sampel. Barangkali nanti bos-bos mau cari batuan yang lain, khususnya bebatuan akik Nusantara, tinggal cat aja. Oke, siap. Jadi untuk nanti teman-teman sobatanmu ya, yang berminat untuk membeli batu Bacan atau batu yang nanti yang dipromosikan kali ini, bisa langsung menghubungi Bang Satria ya. Siap. Di nomor yang tertera di video dan juga siap di deskripsi. Oke. Oke Bang, ini kita mulai batu dari yang mana dulu nih? Boleh kita dari Bacan dulu ya. Ini kita yang kita tawarkan ini ya sudah semuanya menggunakan ikatan perak ya. Ah, udah ikatan perak ya Bang ya. Iya. Okay, jadi siap. Saya tawarkan dari harga yang termurah dulu. Termurah dulu, dimensinya kecil ya. Okay. Ngantor lah, bisa buat kantoran. Jadi yang seperti ini saya tawarkan langsung harga enak aja, murah meriah, 850. Wow, iya. 850.000 aja teman-teman nih. Oke, siap. Lanjut ke barang berikutnya dengan harga yang sama juga ya, dengan harga yang sama di 850 sudah menggunakan ikatan perak. Dimensinya nanti saya boleh coba supaya nanti ada bayangan sebesar apa sih batunya. Okay. Nah, segini ya. 850.000 aja. 850.000 aja loh teman-teman sobatanmu nih. Oke, siap. Lanjut ke barang berikutnya. Ini barang berikutnya nih teman-teman sobatanmu ya. Oke. Dengan harga yang sama juga. Di 850. 850.000 aja ya. Untuk ringnya juga sudah perak kan? Sudah perak, sudah perak, sudah di krum, sudah asik lah. Jadi langsung tinggal pakai aja Bang. Tinggal pakai aja. Okay, untuk harganya sudah kita kondisikan, kita tekan betul-betul. Artinya kalaupun nego, hanya nego sebagai syarat jual beli. Sebagai jadi negonya halus saja. Ya? Negonya halus saja. Kita lanjut ke barang berikutnya yang harganya lebih sedikit lebih ini. Jadi di tiga ini sudah kita kondisikan untuk harganya sama ya. Saya open price di 1.300.000 per pecisnya. 1.300.000 aja nih. Iya, per pecisnya 1.300.000. Saya coba videokan. Ini teman-teman sobat ya. Semua batunya tentunya sudah jos senternya ya. Wow. Jadi sudah tembus. Teman-teman bisa lihat sendiri ini. Sudah enak. Tembus ya. Ih, enak loh ini. Sama untuk yang lain juga harganya sama. Wow. Teman-teman bisa lihat sendiri nih di video nih. Oke, tembus long. Kalau untuk tembusnya hampir semua ini memang sudah tembus semua ya. Jadi di barisan di depan harganya 1.300.000 per picis ya. Harga 1.300.000 saja nih teman-teman. Kita lanjut ke barang berikutnya. Dimensinya sedikit lebih besar. Dimensinya lebih besar Bang lebih ya. Lebih besar ya. Kantoran. Pokoknya enaklah, saya coba tes di jari supaya nanti bisa memperkirakan kalau nempel di jari Anda. Oke, gitu siap ya. Harganya 1.500.000. Oh, untuk yang ini harga 1.500 ya. 1.500 sudah menggunakan perak, kita krum menggunakan kombinasi dop halus ya. Oke, siap. Untuk ikatan sendiri kalau misalkan Bang ukuran jari saya nomor 25, 26 dan seterusnya, artinya ikatan perak bisa disesuaikan dengan ukuran jari Anda. Oke. Jadi bisa dibesarkan maupun dikecilkan. Kalau yang ukuran jarinya kecil kita bisa kecilkan, dan yang besar bisa dibesarkan. Bisa disesuaikan Bang ya. Bisa disesuaikan. Oke, siap. Sama, jadi di barisan ini saya tunjukkan hanya tiga ya. Tentunya menyusul barang yang lain yang berikutnya gitu. Jadi tentukan pilihan Anda masing-masing di 1.500.000 rupiah. 1.500 saja nih teman-teman. Tinggal dipilih. Tinggal dipilih aja. Oke,
Oke, atau di warung bisa boleh nih ya? Boleh. Tentunya kalau bicara nanti, Bang, saya mau buat dagang lagi, ada nggak? Kita ada stoknya, bosku. Jadi dari lostun ya, dari lostun lepasan hingga yang sudah di-cut ada. Ini contoh hanya sebagai sampel aja, sebagai sampel contoh. Artinya menyusul barang berikutnya yang lain ada lagi. Kebetulan kita olah proses dari bahan, jadi barang-barang stok lain adalah. Oke, siap. Lanjut, Bang. Lanjut ke mungkin kualitas sedikit lebih naik dan dimensi juga lebih besar ya. Silakan dipantau, saya ukur dulu dimensinya supaya dimensi-dimensi ideal lah. Jadi ini di 19 ya. Lebarnya ada di 15, ketebalannya di 9. Oke. Ideal banget, Bang, ya. Ideal. Untuk yang ini saya open price di Rp2.200.000. Rp2.200.000 aja nih, teman-teman, teman-teman nih. Nah, ini yang pertama saya tunjukkan dengan harga yang sama ya. Di 2,2 juta. Silakan. Cakep loh ini bacanya. Nah, untuk senternya ya saya. Teman-teman sudah sendiri ini di senternya loh. Jadi saya senter dari kejauhan ya, bagus, sudah bagus. Di 2,2. Teman-teman, bergeser ke sebelah sini lebih tinggi, lebih mumbul, dimensinya lebih besar ya. Untuk harga juga sama. Nanti buat teman-teman yang tertarik ya, silakan tinggal di screenshot barang mana yang cocok, kirim ke kontak WhatsApp saya, jadi saya akan videokan detail barang yang Anda maksud gitu. Siap. Supaya saya juga lebih akurat memvideokan barang yang Anda minta gitu. Untuk harganya di barisan ini saya memang sudah kita buat sama ya. Dibuat sama ya, buku rata ya, ya. 2,2 Bang ya. 2,2. Oke. Nah, ini tadi untuk yang pertama ini tadi harganya ini di 1,3. Ini di 1,5. Ini di 2,2. Nah, ini yang pamungkas untuk bacan ya, untuk bacan. Iya. Jadi saya tunjukkan di sini ada yang materialnya coklat ya. Notol coklat. Material coklat nih. Material coklat, notol, terus kita sudah ikat menggunakan perak custom ya. Jadi peraknya tebal, artinya tempah sendiri gitu. Kita buat untuk senterannya joss ya, sudah kaca-kaca ya. Banget loh teman-teman. Sobat tambah sendiri nih. Ini coklat ya. Biasa dibilang bacan coklat ini dia. Notol juga Bang ya. Iya. Nanti berubah enggak? Kalau ini kita pastikan proses perubahannya jauh lebih cepat daripada yang istilahnya yang memang sudah warna gitu. Dia nanti berprosesnya akan bisa ke arah hijau, bisa ke arah biru. Ikatannya juga sudah custom, tebal. Yang ini cukup lumayan, kita buka harga di Rp3.500.000. Harga Rp3 juta? Rp3.500.000. Rp3.500.000 saja Bang ya? Iya. Plus, nah ini yang berikutnya. Dimensinya mumbul ya, mumbul cukup besar, senternya juga joss banget loh teman-teman, nih. Dimensinya estimasi 20 up, 20 up, ini harganya sama di Rp3.500.000. Harga sama Rp3.500.000. Siap. Terus ini ada satu lagi dengan kualitas yang memang ini biasa saya bilang matang di pohon, bosku. Jadi memang sudah dari bahannya seperti itu, artinya kualitas bahan baik. Silakan tinggal dinilai. Ikatannya micro setting tabur ya. Untuk yang ini saya open price di Rp6 juta. Bisa nego sebagai syarat jual beli. Kemungkinan untuk bacan menyusul barang-barang yang lain, jadi artinya barang yang ratusan ribu juga ada di sini tersedia juga. Ratusan ribu ya? Ya, dari harga Rp200.000 hingga Rp650.000. Artinya ada lagi barang-barang yang lain, mau lostun lepasan atau apa, ada, tinggal request saja. Nanti saya akan fotokan beberapa ya, tentunya kalau saya fotokan terlalu banyak juga pembeli akan bingung. Jadi saya akan fotokan beberapa, misalkan, Bang, saya minta dari harga 500 sampai 700 atau sampai 1 juta, saya akan fotokan melalui kontak WhatsApp. Kemungkinan kita lanjut ke barang berikutnya ya. Lanjut, Bang. Di sini saya tawarkan Idocrest ya.
crash lo teman-teman sobatanmu nih. Sungai Dare ya. Sungai Dare ya pastinya ya. Kristal banget lo teman-teman sobatanmu nih. Giwangnya lo bisa lihat sendiri nih. Cakep. Oh celak. Ya dimensinya kantoran masih. Dimensi kantoran. Okay. Ini saya coba pakai di jari. Ideal banget nih buat kantor nih. Pas lah. Pas banget lo teman-teman sobatanmu nih. Siap. Iya, untuk yang ini harganya di Rp1.400.000. Harga Rp1.400.000. Masih cukup terjangkau harganya, harga bermasyarakat lah. Pokoknya yang penting sedikit demi sedikit, untung sedikit juga jadi bukit, bosku. Siap. Sama, tinggal tentukan pilihan Anda untuk dua barang ini ya. Materialnya Edocrest, Sungai Dare, di harga Rp1.500.000. Aja nih teman-teman sobatanmu nih. Oke, material cakep loh, body glass loh teman-teman sobatanmu nih. Body glass. Lanjut ke barang berikutnya ya. Siap. Di sini kebetulan wah, kaca-kaca bosku ya. Pastinya kaca-kaca banget nih. Ini biasa teman-teman bilang biosolar ya. Biosolar Edocrest banget. Juga hanya biosolar. Jadi warnanya lebih cerah. Ini katanya perak, perak. Saya karena batu ini memang sudah clean ya, menurut saya bersih. Kekristalannya juga udah bagus, pantulan cahayanya. Jadi ini saya open press di Rp1.800.000. Harga Rp1.800.000. Oke. Lanjut ke barang berikutnya dengan harga yang sama, tapi sedikit lebih kecil ya. Hanya yang ini memang sudah kita desain menggunakan perak micro setting tabur ya. Perak micro setting tabur loh teman-teman sobat-teman. Untuk kristalnya tentunya jangan diragukan lagi. Silakan lihat di layar handphone Anda. Teman-teman sobat-teman bisa lihat sendiri ya untuk kristalnya kayak gimana nih. Materialnya cakep nih, body glass lo. Siap. Biar kecil untuk harga sama ya. Nanti tinggal tentukan pilihan Anda. Harganya sama di Rp1.800.000. Kita lanjut untuk Endocrest yang terakhir. Jadi ini lebih ke yang disebut solar ya. Kalau yang tadi ini biosolar. Biosolar artinya warnanya memang dia lebih terang ya. Lebih terang. Tapi kalau yang solar dia lebih kerap gelap, warnanya gelap, menyerupai ke warna coklat solar. Materialnya loh. Ini ikatannya micro setting juga. Artinya sudah sirkonya sudah dipasang khusus menggunakan mesin ya. Jadi jangan khawatir copot. Jangan khawatir bang. Permatanya suka copot-copotan, ini insya Allah kita jamin enggak lah. Terkecuali memang kalau dicongkel. Jadi untuk barisan yang ini harganya sama ya, Rp1.800.000 per pieces. Siap. Ini di atasnya nih ada batu Garut. Garut. Kita lanjut ke barang berikutnya. Kebetulan batu Garut kita sedang olah, artinya sedang pola-pola kasar, poles. Mungkin yang saya tunjukkan hari ini baru ini dulu ya. Masih ada banyak bang ya. Masih menyusul barang berikutnya ada lagi. Siap. Bisa lagi nanti next minggu depan kita tunjukkan update barang-barang terbaru lagi. Jadi kita lihat yang ada dulu. Saya tunjukkan Garut. Nah ini dari material cikolat. Memang barang ini sudah lama. Jadi sekarang-sekarang ini jarang dijual sama teman-teman karena barangnya sudah langka ya. Sudah langka ya teman-teman. Cuman mungkin kejernihannya boleh silakan dilihat. Salah satu karakter Garut ya, masih nampak seperti ada serat kayu ya. Jadi di sini masih ada asap. Kenapa harganya saya jual cukup murah? Tentunya memang belum clean lah gitu. Tapi secara keseluruhan buat tampilan sudah oke. Sudah oke ya. Oke bang ya. Garut cikolak, hijau cikolak, saya buka harga di Rp1.800.000. Rp1.800.000. Oke siap. Nah ini lebih besar, harganya lebih sedikit lebih murah lah, sedikit lebih murah. Cuman ini dari material Odim ya. Odim. Jadi yang viral belakangan ini. Garut viral belakangan ini Odim. Hanya saya memang baru dapat dengan kualitas yang ini dulu. Nanti next menyusul barang berikutnya. Yang ini saya jual di angka Rp1.600.000. Aja noh teman-teman. Semua ikatan yang saya tunjukkan perak ya. Perak. Ring perak. Kita lanjut ke pancawarna. Pancawarna loh teman-teman sobatanmu. Siap. Ini bisa klasik ya, lawasan pancawarna.
Jadi sudah kita sesuaikan juga dengan desain peraknya. Artinya kualitas barang boleh dilihat lah, glowing ya. Jadi no minus, no minus barangnya. Untuk yang ini panca warna saya di 2 juta. 2 juta aja. Teman-teman, 2 juta aja. Siap. Untuk ini 2 juta. Nah, kebetulan yang ready ini dulu. Jadi ini dari material bahan kiara payung. Panca warna juga, Garut. Kiara payung. Ikatannya pesan tentunya ya, kalau kotak ya. Jadi ikatannya sudah pesan. Untuk yang ini rata-rata per picis saya jual di 1.800.000. 1.800.000 aja. 1.800.000. Ada 3 piece, Bang ya. Ada 3 piece nih ke barang yang berikutnya. Oke. Iya. Oke, teman-teman yang bisa melihat nih nanti dipilih ya. Iya, dipilih. Nanti ya, kalau nanya, Bang, tembus enggak? Ini saya juga. Jadi karakter Garut memang seperti ini ya. Seperti tapi kalau untuk kristalnya sudah kristal batunya. Oke, siap. Jadi per picisnya di Rp1.800.000. Oke. Nah, ini yang terakhir untuk Garut. Harganya di Rp1.800.000 sama ya. Tapi tentunya menyusul barang-barang yang lain masih banyak, masih banyak. Kita tunjukkan hanya sampel aja yang barusan. Jadi barusan sudah selesai Bacan, Idocres dan Batuan Garut. Nah, kita beralih ke batuan yang lain lagi. Oke, siap. Yang batuan lain. Yang jelas yang ciling-ciling, bening-bening, menarik perhatian. Menarik pandang mata. Perhatian ini, pandangan mata. Iya. Jadi ini giok Burma. Giok Burma. Tipe C ya. Tipe C. Jadi memang kebetulan saya sudah lab supaya tidak ragu lagi Anda. Jadi ini untuk hasil labnya ya. Oke, jadi jet. Oke, dengan berat 5.78, dimensi tentang video ya, opal cabocon, tipe C. Oke. Iya, original Burma ya, original Burma. Halo teman-teman. Oke, siap. Wah, material ngaca nih. Ngaca, ikatannya juga sudah perak. Murah aja, bosku, kalau yang tertarik di Rp1.500.000. Rp1.500.000 aja loh teman-teman. Iya. Oke, siap. Mungkin kita beralih ke warna yang hijau ya. Ada hijau. Warna hijau nih. Sama material juga ngaca, body glass nih teman-teman. Pokoknya harganya sama. Di Rp1.500.000. 1.500.000 aja nih teman-teman sobatanmu nih untuk giyoknya nih. Siap. Okay. Kebetulan tidak semua saya ikat menggunakan zircon ya, karena ada, Bang, saya suka yang minimal aja, jangan terlalu ada zirconnya. Simple ya. Yang simple aja. Nah, ini saya ikat yang simple juga. Tuh. Lasternya perhatikan, bosku ya. Harganya sama ya. Harga sama. Di Rp1.500.000. Rp1.500.000 aja nih. Siap. Tentunya hampir di semua batu ada kualitas-kualitas pilihan. Pastinya. Nah, ini saya tunjukkan juga dari jenis Burma, tipe C juga ya, tipe C. Tapi ini memang kualitasnya sudah pilihan. Kualitas bagus, Bang. Ya, sudah kita lab. Silakan lihat dulu labnya. Labnya, hasil labnya ini natural green jade jet dengan berat 33.81 karat, dimensi tetra di video, color green, translucent, tipe C, origin Myanmar atau Burma. Burma, iya. Oke, ini penampakannya nih. Iya, kita tunjukkan. Warna hijaunya pekat ya, kental ya. Cakep warna hijaunya loh. Terus sudah menggunakan ikatannya juga perak handmade ya. Perak handmade. Iya, kita pesan handmade tabur. Di krum kombinasi, jadi untuk senterannya tentunya silakan dilihat. Jadi kualitas keceriahannya sudah kita pilih, harganya tentunya berbeda. Kualitas kembali yang menentukan harga. Jadi untuk yang ini di harga 3 juta. 3 juta rupiah. Oke, siap. Jadi tinggal menentukan pilihan teman-teman ya. Siap. Yang materi yang disukai ya. Siap. Untuk ini ada batu permata. Iya. Saya tunjukkan, saya mulai dari sini mungkin ya. Ini citrin ya. Citrin. Yellow citrin. Klip-klip ya, kayak lampu diskotik ya. Jadi harganya murah aja. Untuk ini sudah kita ikat perak. Misalkan ada teman-teman, bos bisa di lab nggak? Siap, kita bantu lab. Bisa dibantu sama Bang Satria nih. Jadi lab ya, di wilayah Rawuning banyak, kita bisa bantu lab untuk menguji keaslian batunya. Jadi yang ini saya open press di Rp1.600.000. Untuk citrinnya Rp1.600.000. Oh, siap.
Oke, kita lanjut ke ini. Batu berikutnya. Oh, itu blue topaz bang ya? Blue topaz. Oh, iya, blue topaz. Cakep loh blue topaznya teman-teman sobat Mune. Saya memang tidak punya banyak, tapi bolehlah kualitasnya sudah kita pilih yang lumayan baik. Siap ring perak. Ringnya perak. Custom cut nih kayaknya nih. Cakep loh cuttingnya loh teman-teman bisa sendiri nih cuttingnya nih. Oke, siap. Cakep. Bling-bling. Bling-bling. Untuk yang ini harganya kita murah aja di 1.800.000. Harga 1.800.000 untuk blue topaznya. Iya. Oke, ukuran cukup besar nih. Cukup besar. Cukup besar ya. Siap. Lanjut ke barang berikutnya. Kebetulan ya, ini untuk blue topaz ini telat. Saya sudah lab ya. Sudah ada labnya nih untuk topaznya nih. Natural blue topaz dengan berat 19.69 karat, warna blue, Swiss blue ya, transparan IER untuk treatmentnya ya. Iya. Lanjut ke batu berikutnya. Nah, ametis bang ya ini. Ya, natural ametis quartz ya. Quartz teman-teman. Oke. Ini dimensinya cukup besar nih. Kalau tidak salah di atas tim 20 ya, betul 23 besarnya. 23. Oke, jadi sudah cukup besar. Oke, cuttingnya cakep loh nih, custom cut nih. Cakep teman-teman nih. Harganya juga terjangkau, murah aja. Buat tanggal muda sih mesti murah, masih murah. Ini di harga 2 juta. Harga 2 juta. 2 juta. Oke, untuk yang artisnya. Terakhir. Yang terakhir ya. Ini teman-teman udah coba tahu nih apa ini? Ini Kalimaya, Bang ya. Kalimaya. Jarongnya lo. Jarongnya. Jadi ini termasuk jarong kembang golebak ya. Biasa saya bilang gitu artinya karena jarongnya lebar-lebar. Lebar-lebar. Terus warnanya juga full penuh ya. Penuh jadi dari ada warna ungu, warna hijau, biru, kuning dan merah. Ada ya lengkap. Warnanya teman-teman salah sendiri ini di video nih. Siap. Saya belum lab makanya kita ukur dulu dimensinya. Estimasi dim di 17 ya. Cukup besar untuk Kalimaya. Cukup besar. Kesempatan Muni untuk ukuran Kalimaya bang ya. Cukup besar dan kualitas batunya juga bagus ya. Jarongnya sudah keliling lah full semua. Oke, atas bawah boleh dilihat. Atas bawah. Iya. Oke. Ini opal Afrika ya. Opal Afrika. Coba bang dibalik lagi bang. Bawahnya tadi belum ada bang. Oke. Full. Jadi atas bawah full ya untuk jarongnya. Bawah lo teman-teman Muni. Jarongnya. Oke siap. Jarong ini aslinya loh teman-teman sobat lebih galak nih. Lebih galak. Aslinya lebih galak. Aslinya lebih galak loh tuh jarong. Untuk harga? Untuk harganya nih bang. Di 3 juta. 3 juta. Kalau teman-teman sobat teman untuk Kalimayanya nih. Siap. Oke, siap. Cakep nih. Oke. Untuk tadi koleksi-koleksi terbaru nih dari terbaru. Bang Satria nih. Iya. Oke, ada batu bacan. Ada batu Garut, ada batu Idocres, ada batu permata juga nih, ada juga batu tadi giok bang ya. Giok, betul. Jangan lupa buat teman-teman, kebetulan saya menyediakan berbagai macam batuan. Artinya khususnya dari perbatuan batu akik dan permata. Jadi ada Yaman, Garut, Anggur, Pirus, dan lain-lain. Pokoknya siap. Toserba. Ada banyak loh teman-teman. Iya. Nanti boleh request mau batu apa kita bisa kondisikan. Ini batu permatanya nih, batu akik nih. Batu akik. Banyak loh. Pokoknya berbanggalah dengan batu akik Indonesia yang sangat luar biasa kekayaan alam kita. Jangan lupa teman-teman ya, tonton terus Namnu Channel. Kemungkinan untuk update terbaru hari ini cukup kita sampai di sini dulu. Akhir kata, saya dengan nama Satria Andika dari lantai 1 blok AKS nomor 90, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Sampai jumpa lagi.